Halo teman-teman, PCX ABS warna biru ready, PCX ABS warna hitam ready, Vario 160 ABS putih ready, ADP 160 CBS-nya ready juga nih ya. Apa aja yang ready di video kali ini saya akan spill buat teman-teman. Kalau sekupi nggak ready ya, ini mau dikirim om. Tipe Prestige warna hitam, cakep banget ya. Agak susah memang nyari motor Scoopy untuk saat ini. PCX ABS warna birunya ada 2 unit om ya. Kalian mau nggak? Kalau mau silakan WA nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Begini om, tampilan PCX ABS warna birunya sudah full aksesoris ya. Karena ini wilayah Jakarta. Sudah dapat karpet, sudah dapat garnish. OTR-nya 37.100.000-an ya. Saya dari Bekasi bang, mau PCX ABS warna biru ini bisa? Beli cash? Bisa om. Cuman kena pelanggaran wilayah, kena ongkos kirim juga ya. Berapa pelanggaran wilayahnya? WA aja lah ya. Nanti saya akan kasih tahu. Oke, ada apa lagi om? Motor yang ready ini ya. Vario 160 tipe CBS warna merah, lalu Honda Beat. Silakan om, kemarin yang nyari Beat kan agak susah nih, sekarang banyak Beat ya, numpuk. Lalu ini ya, PCX ABS 160. Dia sudah dapat aksesoris seperti ini om. Dan peleknya sudah berwarna. Ada juga satu lagi repo ya. Dia sudah mendapatkan visor, tidak seperti yang tipe CBS, nggak dapat visor ya. Nah ini yang tipe CBS-nya nih, tuh. Nggak ada visor di bagian atas panel meternya. Berbeda dengan yang tipe ABS tuh ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang, nah seperti ini om. PCX ABS warna biru ini juga nih ya, yang ini ready juga ya, ada dua om, yang satu tadi di depan, ini yang di belakang nih. Silakan om yang mau untuk yang warna putih dan warna merah. Oh warna merah tadi barusan ada yang ngasih tahu ya, ada ready warna merah PCX tipe ABS. Sorry ya, tapi saya nggak bisa spill motornya karena beda dealernya om. Ini ya salah satu perbedaan Vario 160 ABS dengan CBS ya, salah satunya ini rem. Kalau Vario 160 ABS dia sudah cakram. Vario 160 tipe CBS nih ya, saya nggak tahu ini ready apa enggak. Kayaknya enggak ya. Tapi belum nanya sih. Dan ini Beat Deluxe warna brown ya om ya, yang merahnya Beat CBS. Ini juga susah nih nyari warna brown, saya nggak tahu ini ready apa tidak karena baru turun. Dan ini Vario 160 tipe ABS warna hitam dop, dan yang lainnya Honda Beat. Ada CRF ya 150L, ada 2 unit, tapi yang satu di sini, yang satu di dealer lain, itu CRF-nya ready om. Kita lihat ya. Ini dia CRF-nya om, ready, silakan yang mau. Ada 2 unit om, warnanya sama kayaknya ya, warna merah juga. Vario 150L. Harganya berapa, DP-nya berapa, cicilannya berapa, silakan WA aja ya, nanti saya kirim brosurnya om di WA. Jarang-jarang untuk motor CRF ready om. Baru kali ini saya lihat CRF ready. Terus ini ya motor CB dan repo. Dan di sebelahnya ada motor Honda Beat. Tampilan Vario 160 yang tipe ABS ya. Teman-teman bisa lihat dia remnya cakram tuh ya. Yang belakang ini juga ada aksesorisnya di bagian mufflernya sini. Ini aksesorisnya yang sudah terpasang di bagian radiator. Ini ya. Mufflernya kita lihat coba.
Nah, ini dia ya, pom ya. Nanti akan terpasang di sini. Dan selain itu, ada juga yang lainnya. Kalian akan mendapatkan ini ya, apa, cover remote. Nah, ini dia cover remote-nya. Tenang saja ya, kalian yang punya tipe CBS bisa beli juga kok di sini. Linknya saya sudah sediakan di deskripsi. Salah satu perbedaannya ini ya, yang tadi saya sudah sebutkan ada visor ya. Terus tombol ISS juga di CBS ada kayaknya ya. Dan keyless, sudah semua keyless. Hanya pelek yang berwarna dan cakram di belakang bedanya, salah satunya. Dan emblem ya. Dulu tipe ABS banyak dicari om, termasuk yang warna biru ini. Sekarang agak sepi ya orang yang beli motor. Tapi saya tidak tahu untuk di daerah lain, hingga pada akhirnya PCX tipe ABS ini ya ready. Itu ya, karena memang orang-orang di sini itu beli PCX-nya yang tipe CBS, bukan yang tipe ABS. Karena perbedaan harga, bentuknya sama, terus modelnya sama, hanya perbedaannya di rem, aksesoris, dan lain-lain. Nah, yang beli motor PCX itu tidak mempermasalahkan soal itu, yang penting harganya murah. Seperti itu, Om. Salah satunya ini ya, stiker HSTC dan garnish ini. Ini salah satu perbedaannya. Kalian juga akan mendapatkan ini ya, cover remote ini, jika membeli motor PCX ABS warna biru ini. Gratis om, silakan yang mau. Nah, ini juga sama ya, orang kemarin itu nyari Vario 160 itu susah. Nah, sekarang justru Vario 160-nya banyak, yang belinya nggak ada om. Ini harganya di 30 jutaan, beda 2 juta lebih ya, untuk motor PCX dan Vario 160 ini. Remnya sama-sama sudah cakram dengan PCX ya. Untuk dengan CBS-nya, bedanya remnya, yang CBS itu nggak cakram tuh. Namun orang balik lagi ya, dia mempermasalahkan soal harga ini dengan yang CBS-nya, seperti itu. Padahal kan sudah jelas ya, cakram remnya dua-duanya, sedangkan yang CBS itu nggak cakram tromol. Ditambah aksesoris seperti garnish, lalu visor, lalu emblem, cakramnya, garnish muffler, garnish radiator, dan lain-lain. Cover remote juga dapat ya motor ini ya, nih. Ya, kalian mendapatkan cover remote ini jika membeli Vario 160 tipe ABS. Oke, teman-teman ya, itu dia barang-barang yang ready, unit yang ready. Lalu kalau kalian berminat ya silakan aja WA. Terima kasih.